Gak apa-apa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Rotan, ini ketua umum masih nyapu loh, keren kan? Pemimpin tuh nyapuin masalah, bukan nyapu bersih kekayaan negara. Gimana sih? Orang kan sering lihat gue joget Bang Jali. Tapi sekarang gue mau ngurangin joget lah. Karena kalau joget mulu takut aus kekuasaan. Ini. Yang lain belum pada datang, gimana? Wih. Gila, udah lama gak ketemu, mau ngomong tak bang? Enggak, ngomong aja. Kalau kamu mau ngomong aja, gak apa-apa. Yaudah. Kalau lo ngomong, dia diam yang ngasih kesempatan. Iya, kalau lo ngomong-ngomong gimana gue dengernya? Bukan, soalnya tadi pas aku ngeliat gini, pas aku bilang bang, terus dia lagi gini gitu, mau ngomong. Terus aku kayak bayangan mataku gini kayak ngomong-ngomong. Gak apa-apa kalau aku mau ngomong, kamu mau ngomong. Lanjut aja, gak usah di stop. Yaudah bang. Ada apa? Aku mau muji Bang Denny. Kenapa? Mau muji? Cie, Bang Denny sekarang jadi partai. Lu kok jadi partai? Gak ada. Bang Denny jadi partai maksudnya apa? Hah? Maksudnya? Mana ada partai Denny Cagur? Oh iya PDI, Partai Denny Indonesia. Maksudnya jadi partai gimana? Soalnya pas aku ngeliat-liat di story-nya mereka, dia kayak senang. Taruh. Story-nya mereka ini siapa? Dia ini siapa? Benerin bulu mata. Enggak, bang. Cotel! Gue kirain gue udah istirahat berapa episode nih orang udah sembuh. Enggak, bang. Ada apa? Aku mau muji Bang Denny karena... Enggak sih, aku gak mau muji, tapi aku mau ngasih tahu kalau misal... Kenapa Bang Denny selalu senam terus di story-nya? Iya, itu kan aku sosialisasi, bikin acara senam begitu. Oh. Sambil sosialisasi nomor urut. Nomor urut aku nomor urut 3, dapilnya Jabar 2, Kabupaten Bandung sama Kabupaten Bandung Barat. Totalitas. Senamnya kayak gimana bang? Apa? Senamnya kayak gimana? Ya senam aja Zumba. Ya yuk, ayo ajarin kita senam. Senam. Ajarin senam, oke. Okay. Senam, ayo. Ya kan ada instrukturnya. Bayangin kita adalah rakyat. Yes, abis ini dapat amplop. Enggak. Ini rakyat yang salah. Abis ini dapat amplop. Gimana bisa mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah kalau suara rakyatnya masih bisa dibeli? Rakyat yang bisa dibeli. Yang benar yang bisa di sabar enggak? Ya, tapi kan enggak semuanya kayak gitu juga. Masyarakat sekarang udah pintar, udah bisa membedakan begitu. Oh, tapi kalau misalnya aku lihat rata-rata juga masyarakat ya yang penting duit, tapi kadang-kadang juga enggak nurut. Kalau udah dapat duit tapi enggak nurut ya itu kembali ke masyarakatnya. Iya, ya toh. Ya udah Bang, ayo. Kasih aku duit lah. Yeah. Tadi kan minta senam. Iya. Bang, yaudah ayo. Gue kira, wah senam nih, kasih aku duit. Yaudah ayo senam. Kates, kita kan udah ketemu gak? Udah beberapa episode gak ketemu nih. Ya tolonglah. Apa? Normal dikit. Tapi lo katanya komen, katanya aku mending kok sekarang. Iya. Mendingnya aja segini ya. Iya. Yaudah sekarang gini ya. Kita kan belum pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Ada keluhan apa selama ini? Gak jadi senam. Enggak. Gak usah senam. Kita langsung ke sini langsung ke poin aja. Yaudah, aku mau poin pinjem duit bang. Pinjem duit? Bener. Lu kalau gak bikin susah otak gue sekarang bikin susah dompet. Bang, please lah. Aku mau pinjem duit. Minjem duit? Iya. Buat apaan? Karena aku mau bikin kampanye dan partai mau mengalahkan PDIP. Iya, Kates. Kenapa? Ya, kamu kan kasbon kamu udah banyak. Orang buku catatannya sampai keluar dari buku. Terlalu banyak. Karena ada 3 hal yang gak bisa kembali di dunia ini. Apa itu, Pak? Yang pertama, manusia yang sudah meninggal. Ya. Yang kedua, waktu yang sudah lewat.
Yang ketiga, duit yang udah kita kasih ke temen. Itu gak bakal balik. Oke, minta uang lah bang. Gak ada, aku gak megang uang sekarang. Yaudah bang Rigen, minta uang. Bang Rigen, mana bang Rigen? Salah. Ini Bang Yusril. Iya tahu. Bukan Bang Rigen. Cuman kan bentukannya kayak Bang Rigen, Bang. Ya benar. Apalagi ya benar. Tapi enggak semua orang berbadan besar dan brewok itu Rigen. Iya sih, tapi hari ini kan Bang Rigen enggak masuk. Iya. Jadi ya ini adalah Bang Rigen. jadi gantiin. Ntar editor ngasih kepala Rigen di sini. Enggak, aku enggak akan bisa bantu kamu. Ya udahlah. Walau bagaimanapun aku gak bisa bantu kamu, ya. Aku gak megang uang dan kamu kebiasaan. Udah terlalu sering minjem duit sama aku. Oh, pemimpin medit. Kenapa? Kelihatan banget gak ada uangnya. Iya nih, makanya kurus. Gak dia gak punya duit. Kesini mau minjem duit. Pak Ketua. Kamu dari mana aja baru kelihatan? Bis, ngebegal. Ngebegal? Ah, gini dong, penjahat. Target operasi. Akhirnya ada kejahatan yang kita lakukan. Tapi gagal. Loh. Kenapa? Kok gagal? Kamu ngebegal motor? Iya, tapi orangnya ngelawan. Emang kamu ngebegal motor apa? Patwal. Dia ngebegal motor gagal, ngebegal motor motor patwal. Patwal. Ya, Bos Doni, editor bocah-bocah kosong izin ambil alih. Kosong Peria Patwal adalah singkatan dari patroli pengamanan lalu lintas. Istilah ini umumnya digunakan di Indonesia untuk merujuk pada aktivitas patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Aktivitas patroli ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, mencegah pelanggaran lalu lintas, dan memastikan keamanan di jalan raya. Jadi keisikan, laporan selesai. Oh, kamu tahu nggak kalau patrol itu adalah... Iya, mantan istrinya. Mantan istrinya Satria, Bang. Wah. Mantan istrinya. Pasti kamu di rumah suka ini ya? Apa? Aduh, lupa lagi yang ini, goyangan dia. Apa? Gini-gini. Yang kayak gini-gini aku lupa. Goyang? Iya, goyangan dia tuh lah gimana ya? Oh yang gini, gini-gini. Bukan, yang di gini, tempat gini. Dugem. Iya yang kayak tempat... monyet. Lah kalau topeng monyet gini. Bukan, goyangan Satria. Yaudah lah editor, nanti cari ya. Megal, terus aku butuh perawatan karena tadi kulitnya rusak segala macam. Aku mau minta 10 juta. Oh, sebentar, sini. Kamu abis begal, gagal, kulit kamu rusak, butuh perawatan. Perlu uang berapa? 10 juta. 10 juta? Buat perawatan kamu? Iya, soalnya kan tadi kulitnya kering, kena debu-debu segala macam. Aku mau perawatan. Oh, emang kalau kulit kamu emang harus dirawat. Nih, aku kasih tahu ya. Ini buat perawatan. Nih. Ini buat masker, ini buat perawatan rambut kamu, ini buat hand body. Gak ada, aku gak ada duit. Babi aja nih. Sorry. Jangan ditiru. Gue kasih duit, gue minta duit, dia gak gue kasih. Oh sumpah babi. Nih buat kamu semuanya ya. Tuh aku gak ada duit. Loh, nah tadi dikasih. Ini dikasih ke orang ini cantik Amerika. Cantik Amerikanya apa? Kalau kamu cantiknya apa? Gue sipit. Kamu juga cantik Ates. Amin. Kamu cantik. Kamu nanya dong, kenapa yang ini dikasih, kok kamu enggak? Tadi kan ada duitnya. Ya kenapa dia dikasih, aku enggak bang. Makanya, perawatan. Aku perawatan? Biar dikasih lebih banyak. Iya. Berarti kamu kurang cantik. Berarti kurang cantik. Enggak, selain kurang cantik juga cantik. Ada kurangnya lagi. Apa? Kamu. Loh, dia juga loh. Aku gini-gini
masih sekolah loh, makanya aku pintar ngebegal. Ya kan kamu belum lulus. Kamu kan lulusan SMP. SMA berarti. Iya. Kamu kalaupun aku kasih duit, kamu jangan kecantikan dulu deh. Mendingan uangnya buat belajar ke bimbel. Iya. Ya udahlah. Jangan buat apa-apa dulu deh, primagama dulu deh. Iya. Gitu ya. Oke. Apa? Jalan-jalan ketemu Mas Mumu. Hei orang Cina, bayar utangmu. Nggak, ini kayaknya kacau nih komedinya semuanya nih ya. Yang satu nyebut babi, yang satu nyebut Cina. Iya, makin ugal-ugalan ya. Hei kamu, apa? Hei kamu campuran Cina. Kamu minjemin aku duit, ya ini makanya aku mau minjem duit lagi buat bayar utangmu. Bayar dulu ya kemarin. Kemarin aku utang berapa? 500 ribu. Ya udah aku pinjam 500 ribu lagi buat bayar 500 ribumu. Blown banget ya. Itu rumah gali kubur tutup kubur. Gali lubang tutup lubang. Tapi banyak nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya pinjam ya, duit? Banyak buat, tapi bukan ya, pinjam ke yang bukan ke orang yang sama yang dibilang gali lubang tutup lubang itu minjem sama yang ini buat ganti dia minjem sama yang lain. Iya. Lu gali lubang tutup lubang. Kalau lu gali di sini, gali lagi di sini, tukang pompa air. Yang mana? Katanya kamu bisa bayar hari ini. Ada di dia, baju putih. Di mana uangnya? Lah, kok di aku? Loh, kamu di kantong itu dikasih Bang Dendi. Eh, aku ini buat bimbel. Biar otaknya gak kosong. Gitu dia. Itu penting dia. Ini masih kecil tapi mulutnya galak ya. Ya udahlah. Kalau emang enggak dipinjemin duit terus dimarahin sama orang peminjam duit, penagih utang. Enggak susun kalimat yang benar. Enggak kamu mau ngomong apa? Kamu mau apa? Udah enggak dipinjemin duit. Iya. Udah minjem duit. Udah minjem duit. Iya, udah minjem duit. Nggak dikasih duit. Nggak dikasih duit, nggak dipinjemin maksudnya. Iya, habis pilih kasih. Pilih kasih. Padahal aku lebih lama kerja di sini. Wow. Ya, iya. Terus habis itu. Kenapa? Emangnya. Ya udahlah, mau keluar dulu. Loh, nanti durasinya lama. Nanti nggak mau mikirin durasi. Ya lo keluar-keluar aja. Keluar-keluar aja. Itu sih kan kasihan Katisnya. Nah kamu juga tadi marah-marah bipolar nih. Gak gitu. Tadi marah-marah. Sekarang ngapain lagi? Tadi bipolar ya. Tadi mari utangnya ke kamu. Mas Ribu. Ini ambilnya semuanya. Gila ya perhitungan banget. Ada 100 ribu. Ada 100 ribu. Ada jatuh 100 ribu. Oh, iya. 100 ribu. Lumayan itu. Eh om lihat itu ada Katis. Yeah. Ya Allah. Ya Allah, kamu, mainannya, mainannya bocil. Mainannya bocil. Berarti emang Katis kerjanya minjem uang sama kamu? Iya, dia suka pinjem duit. Wah, ada siap. Mas, mau pesan apa? Ini kafe kita. Di sini, itu di sini. Ini kafe kita. Lagi cari apa, Pak? Hah? Cari apa? Lagi nyari artis nyalek. Bapak, sebentar dulu. Kalau artis nyalek nggak ada di sini, Pak. Adanya? Di sini itu kader berbakti semua. Iya. Kalau pelawak-pelawak gitu, kalau nyalek, pelawak kan dia nyari lucunya di DPR. Eh, ini benar. Tolong berbaris-baris-baris dulu. Ya. Saya Patwal. Saya mau geledah kalian semua di sini. Tadi saya sudah menyisir ruangan ini sampai belah tengah. Saya sisir. Oh, itu nyisir rambut, Pak. Itu nyisir rambut. Nyisir itu maksudnya mensterilkan. Ya, coba Anda di tengah sini. Yang ini dulu. Saya tertarik yang ini. Yang ini? Oh. Emang saya tambah. Saya mau geledah dulu. Coba angkat tangan kanannya. Yang kiri. Tuh, kayak boneka ya. Pak, ini bukan cuma boneka, Pak. Ini juga gampang disetir. Oh. Saya mau menggeledah. Iya. Tapi tuh enggak ada tanduknya kan banteng. Iya. Saya geledah dulu ya. Iya. Ini demi keamanan. Di kantong ini. Wah, enggak ada, Pak. Saya. Ini apa nih kantong nih?
Ini kantong. Ini ngantongin dukungan ibu. Wow. Alah, aman. Ya. Ya ini kantongnya beda, Pak. Apa? Kantong suara ini. Iya, kan ada yang jual ginjal ya. Iya. Coba yang ini. Ini Bapak. Oh, ini mah jatuhnya enggak geledah ini mah, mencet-mencet squishy. Ini badan. Hah? Ini badan, bukan badan. Squishy. Oh, udah. Kalau ini jangan, Pak. Aman yang ini, aman. Aman ya? Apa? Aku... Maaf, saya udah wudu ya. Enggak, maksud kehadiran Bapak kesini tuh ngapain? Dari mana, nyari apa, Pak? Saya ada disuruh sama Sultan saya. Sultan Jogja? Sultan Jorgi? Pakai mancing. Oh, itu Sultan saya orang paling kaya se-Cisau. Cisau? Kaya. Dia berenangnya pakai gaya hidup, Pak. Pakai lifestyle. Pakai lifestyle. Dia tidur diselimutin mozzarella. Wow. Halo? Halo, Miss. Kopiku, Miss. Keren bos. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Aman, Ibu. Nyaman tempatnya. Santai. Iya. Gampang. Siap, Ibu. Saya akan laksanakan. Terima kasih. Iya. Aman. Udah. Aman. Nah, gitu dong, Pak. Kan kita bisa saling bantu. Berarti bukan hipnotis. Bukan hipnotis. Wah, ini orang kaya yang gua. Ini kayaknya ini. Halo, ini Sri Mulat. Kok Sri Mulat halo? Mau kemana nih anaknya? Gimana bisnisnya? Aman gak nih bisnis saya? Bisnis. Enggak, maksudnya tadi Sri Sultan kayaknya ya? Itu tulisannya Sri Mulat tadi. Coba, coba mainin. Ya, coba scroll bawah. Gimik telepon Sri Mulat. Oke, oke. Maksudnya gimik telepon Sri Mulat itu ada gitu. Iya. Gimik telepon halo Sri Mulat enggak gitu. Enggak gitu. Iya. Enggak gitu. Misalnya nih. Halo. Gitu. Misalnya nih ya. Tap. Halo. Tap. Halo. Coba gini telepon Sri Mulat gimana? Tap. Halo. Gitu. Jadi mainin gimmicknya. Gimmicknya? Bukan gimmick telepon Sri Mulat. Halo Sri Mulat. Lagi kata-katanya aja udah salah. Halo Sri Mulat. Kan banyak. Mau siapa? Halo? Disebutin namanya. Mas Tesi, Mbak Nunu, Pak Polo gitu. Kan bisa. Coba. Contohin lagi. Gimmick Sri Mulat. Pokoknya kayak di potongan TikTok tuh. Salah. Itu. Oke, ya, kita lagi ngobrol. Ya, ngobrol. Jadi, nyaman ya, pokoknya. Kita semua harus saling ngerti lah, Pak. Kalau di sini emang tempatnya bagus. Iya. Tempatnya nyaman, ya. Betul. Pokoknya, Pak, di sini nih tempatnya enak banget. Iya. Saya juga nyaman. Saya kasih tahu nanti. Wah, hari itu bagus, Pak. Nanti Bapak datang lagi ke sini. Bapak datang aja. Datang ke sini ya. Kamu juga ntar kasih tahu. Iya, benar. Nanti datang lagi sini. Ntar ada bosnya juga kasih tahu aja. Kalau kita bikin interiornya lebih bagus hari ini. Lebih bagus. Ada motor juga, ada motor, Pak. Iya. Ada motor, ada kopi. Oke. Apa? Kenapa? Enggak ada yang nengok ke aku tadi. Loh, kita gak tahu kamu. Kita gak tahu kalau kamu datang. Iya, kamu. Lagi. Kamu pas datang kasih apa kek? Suara pintu atau apa? Jadi kita nengok. Iya. Gitu. Iya. 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 Ya. Pak, enggak, tunggu berapa detik dulu? 3 detik lah baru kamu masuk. 3 detik ini ya. Okay. Pokoknya Pak, 3, di sini aman. 2, iya, aman Pak. Aman. Rame Pak. Di sini juga ada suka ada sama. Iya, Yeah.
Oh, ini kenapa? Orang kayanya, Pak. Ini bos saya. Oh, ini bosnya. Oh, ini orang kaya yang suka ibu ada kalau pas buka puasa ya, Pak? Apa? Orang takjil. Takjil. Orang takjil. Oh, takjil. Yang hijau, merah. Sir marjan. Iya. Iya, iya, itu takjil. Maksudnya takjil. Yang takjil kan ngasih ke makanan ya. Ya. Terus, terus. Iya. Aduh, saya bingung banget nih, Pak. Kenapa tuh? Karena saya kan bisnis woman. Oh. Nah, uang saya nggak tahu nih kemana nih. Hah? Uangnya nggak tahu. Uangnya nggak tahu. Ya urusan lu nggak apa urusan? Apa urusannya sama kita? Nggak. Nggak. Kamu tahu nggak sih kalau kita tuh pura-pura jadi orang asing buat kamu? Iya, kita kan ini penjahat. Penjahat. Ya. Ibu kesini malah. Tiba-tiba kenal. Tiba-tiba kenal. Kamu nggak kenal. Ngapain manggil Eca? Nggak kenal. Nggak kenal. Oh iya ya. Ya udah gini deh. Ibu emang bisnis apa? Saya bisnis baju-baju Korea, namanya Fiorae. Ada banyak jenisnya, ada rok, celana. Salah prong. Lu cerita dulu. Iya, jadi live TikTok. Jadi live TikTok lu. Yang ini ada S ya. Buruan, buruan check out barangnya sebelum jam 4 langsung dikirim ya. Langsung dikirim hari ini juga kalau belinya di atas jam 12. Iya, masalah ibu apa? Ini kita markasnya penjahat. Kalau ada hal sesuatu yang bisa kita bantu. Tapi kita deal harga dulu. Iya. Oke, jadi gini Pak. Kan uang saya kebanyakan. Oh. Mm. Saya mau nanya nih, kafe ini sebentar, dijual. Sebentar. Emang kalau cewek cakep beleknya nyala ya? Iya. Bukan Pak, bukan Pak. Itu oh, ini ya? Pak. Bukan. Itu beleknya nyala. Bukan itu, makeup. Makeup. Oh ini. Makeup. Yeah. Ini kayak manik-manik gitu kan? Iya, manik. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Nah. Oh, ini make up. Oh, make up. Kalau yang kiri, yang kiri? Yang kiri sama. Ini ya. Orang kaya, Pak. Iya, terus. Saya. Uang saya kebanyakan. Udah mau gini aja. Mau beli kafe ini ya? Wah, fix ya. Orang kaya sih ini. Ini kan orang kaya. Bagaimana kalau kita bikin ide kejahatan baru? Oke. Okay. Ibu akan, saya minta karena ibu orang kaya, ibu modalin kita. Kita bikin games permainan. Menghimpun banyak peserta, kita duitin nanti keuntungannya kita bagi rata. Wah itu, cocok gak itu cocok banget tuh. Emang saya mau money laundry. Oh. Karena uang saya kebanyakan, jadi nggak tahu mau diapain. Ya udah, saya kasih. Kalian mau berapa? Cici, kalau money laundry tuh uangnya diapain? Nah, jadi Ca biasanya kayak pejabat-pejabat gitu kan. Itu uangnya tuh kebanyakan. Nah, yeah. Mereka tuh takutnya dikira, uang korupsi ya. Wow. Uangnya itu di misal dibikin kafe. Sebenarnya itu nggak untung nggak apa-apa. Cuman citanya pendapatan dia dari kafe itu. Padahal korupsi contohnya. Pinter. Coba pertanyaan itu ditanya ke Katis. Iya. Ya udah, nah berarti dia ngerti. Jadi uang. Kan ya. Laundry kan cuci kan? Laundry cuci, money? Uang. Uang, berarti money laundry? Pencucian uang. Keren! Tapi misalnya Bibi yang kerja di rumah saya. Ya. Ada uang saya ketinggalan di celana sama dia kecuci. Apa itu termasuk money laundry? Nah itu dia pertanyaannya. Oh bukan. Bukan, kenapa? Kan kecuci uangnya. Kan money laundry, pencucian uang. Kalau uangnya kecuci apakah termasuk money laundry? Bisa jadi, cuman beda makna. Maknanya apa kalau uang kecuci? Kalau uang kecuci itu kan nggak sengaja. Kalau money laundry sengaja. Gaya lagi. Money apa? Money laundry itu kan cuci uang. Cuci uang. Kalau lihat Kang Nido cuci mata. Oh. Kalau lihat Yusril? Cucian deh lo. Iya. Ya udah, kita bikin acara games yang banyak hadiah. Nanti kamu jadi produsernya, investornya. Oke, ya. Siap. Oke. Iya, Kak. Kita cari peserta sebanyak-banyaknya, kita kolek uang sebanyak-banyaknya. Oke. Nanti uang kita bagi dua. Oke. Oke. Siap. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Mulai tahu tentang NanoFest di episode pertama Target Operasi. Langsung download dan beli Bitcoin dengan modal kecil. Di episode sekarang harganya udah naik 176,92%. Kalian gak mau coba juga? Yuk gabung sekarang!
kasih sedikit kebahagiaannya. In 5, 4, 3. Ho! Selamat datang di sebuah acara. Ini kita akan bagi-bagi hadiah. Ini dia, Alasan. Baik, di Alasan ini kita akan bagi-bagi banyak sekali hadiah. Dan hadiah-hadiahnya hadiah hasil kejahatan. Ada uang hasil begal, HP hasil betak, dan semua hasil kejahatan. Kecuali ini hadiah spesialnya. Benar-benar kita kasih yang spesial buat kalian karena kita punya Yamaha Lexi LX 155. Ngomongin soal Yamaha Lexi LX 155, ini tuh salah satu maxi scooter desain khas maxi Yamaha. Dengan dimensi maxi namun terlihat lebih sporty, elegan juga modern. Simple but maxi. Ya, pokoknya kalau kamu pakai motor ini, elektabilitas kamu pasti meningkat. Yeah. Nih, gua akan detailin seberapa kerennya motor ini. Dari mesinnya udah pakai Blue Core 155cc with VVA yang semakin powerful. Simbol naik kelas deh. Dan kalau desainnya, Lexi LX 155, tampilan lampu depan dan belakangnya sudah menggunakan sistem LED yang terang. Oh, namun awet dan tidak menyilaukan. Dilengkapi juga dengan blue lens berbentuk V-line yang menambah kesan premium. Yamaha Lexi LX 155 ini juga mempunyai maxi long seat. Wow, lihat tempat duduknya didesain panjang sepanjang garis khatulistiwa. Wow. Nih, gak cuman lu boncengan, 4 RW muat semua nih. Selain itu, ruang pijakan kakinya luas dan nyaman dengan dek rata yang memudahkan akses kaki saat berkendara. Wah, ajak anak kecil gak masalah, bisa main futsal di sini. Pokoknya ini udah paling terbaik gak sih Lexi LX 155? Kayak aku yang selalu terbaik untuk kamu. Cuma itu aja? Tidak dong. Motor ini sudah dilengkapi dengan electric power socket dan smart key system. Wow. Yang dilengkapi dengan answer back system biar gak ribet pas nyari motor di parkiran. Dan kalau kamu beli Yamaha Lexi LX 155, ada garansi rangka sampai 5 tahun. Pokoknya aku mau kasih tahu ke kalian bahwa Yamaha Lexi LX 155 cocok dipakai buat aktivitas sehari-hari. Naik Yamaha aja, yang lain semakin ketinggalan. Pokoknya jangan lupa ya, Lexi LX 155, simple but maxi. Hadiahnya nanti peserta akan dapat ini. Nah, ngomongin soal peserta, gue harus bisa mengambil uangnya si orang kaya yang tadi. Gue akan masukin dia sebagai salah satu peserta, nanti kalau dia menang uangnya akan gue ambil. Langsung aja kita panggil, ini dia peserta Alasan yang pertama. Silakan masuk. Selamat datang di Alasan. Halo. Iya. Kita dari Ciwede. Ciwede. Halo. Oh, belum ya. Aku dulu tadi. Oh iya, salah. Oke. Okay. Kita dari Ciwede. Ciwi-ciwi dasteran. Okay. Kita dari Ciwena, ciwi-ciwi dasteran cena. Silakan ke tempatnya Ciwide dan Ciwena. Yeah. Ya. Yeah. Salam buat Cikampek Mecidahu ya. Berikutnya kita panggil peserta Alasan yang kedua. Ini dia. Montok tepos. Monpos. Monpos ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Selamat datang Ciwide dan Monpos. Selamat datang di Arisan. Jadi kita akan membagikan banyak set. Eh, sorry ya guys. Selamat datang di Alasan. Iya, iya. Mana? Ya dari dulu. Cowok-cowok apa yang sembunyi? Apa tuh? Itu. Awi. Tawa-tawa.
temannya dulu anjir. Iya, 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 iya. Ya. Oh, oke ya, jadi banyak sekali hadiah di alasan ini. Okay. Kita bisa lihat ini adalah uang hasil kejahatan, mau ini bantu, hasil begal bank. Tapi hadiah utamanya Yamaha. Baik, langsung kita mulai dengan games yang pertama. Tebak gabah. Silakan tim satu dulu, kamu di sini. Maju satu orang sini. Kamu sini. Aduh, aku kosong. Kamu yang nebak. Aku yang nebak ya. Oh, ya udah. Yang nebak. Yang nebak kan di sini. Enggak, yang nebak yang di sini. Di sini. Yang ini yang jelasin, mau ngatur-ngatur. Oke, oke. Yang nebak. Cici yang jelasin. Cici akan jadi kamu akan nanti Eca akan mengangkat sebuah gambar. Apapun yang kamu lihat jelaskan ke Eca agar Eca bisa menebak gambar apa yang dimaksud. Bang, bang. Ini kita diem doang kan? Ya entar, giliran diem doang. Soalnya. Berarti nanti pas kayak Eca ngasih tebakan gitu, kita gak jawab kan? Oh, enggak, jangan-jangan ya. Oke, bisa orang, bisa hewan, bisa benda. Pokoknya jelasin apapun sehingga Eca bisa jawab ya. Soal yang pertama, silakan. Waktu dimulai dari sekarang, Eca pegang ini dua. Aku tahu loh. Yang bener. Lu kumisan. Kumisan. Kopi kumis. Terus. Eh, diam. Terus. Terus dia orang Prancis. Charlie Chaplin. Goblok. Terus. Terus. Bener. Bukan. Terus. Bener. Bukan. Orang Prancis. Dia kayak mirip Mr. Bean. Terus dia. Rambutnya lepek. Klimis. Mr. Bean. Apa? Dia siapa ya kak? Kumisan pemimpin diktator Jerman. Bukan lagi. Jerman. Dia punya organisasi namanya Nazi. Oh iya aku tahu. Iya Putin gak sih? Adolf Hitler. Lu kenapa jadi Prancis? Belum selesai masih ada. Soal beri. Yaudah. Soal berikutnya, 1, 2, 3. Iya. Pegang. Oh, ada di daerah panas berpasir. Ini tuh monumen bentuknya kayak singa setengah manusia. Sphinx. Yeay. Cepetan. Oke. Okay. Oh iya. Apa itu? Makanan Sampai Indonesia enggak? Kue. Bulat kecil, asin. Nastar. Bukan. Kue basah. Terus. Ada dagingnya, ada lomboknya. Pasar Cina. Aku juga gak tahu pas. Lu juga gak tahu. Jawabannya Serabi. Berikutnya mau gantian lagi gak? Bang kita kapan? Ntar. Sabar. Cepat waktunya masih ada satu soal. Iya. Waktunya 4 jam ini. Kupu-kupu. Capung. Ngapain disebut? Gantian lagi. Hei, gantian. Satu, dua, tiga. Cepetan. Aduh. Tanaman. Ada duri-durinya. Kaktus. Iya, tim kedua, silakan maju. Berapa ya tadi skornya? Jelasin yang benar. Ya. Siap. Bodok anjay, bodok. 1, 2, 3. Pegang, ketes. Ha, iya. Eh, iya. Ipan. Ini nama orang. Iya. Ipan. Apa lagi olahraga? Jangan ngintip. Terus. Bodok. Botak, Cina. Kungfu. Cina. Botak. Cina. Pakai alat olahraganya. Jackie Chan. Terus. Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Berikutnya. Itu siapa? Berikutnya, 1, 2, 3. Bang, dia taunya orang hewan, apa bang? Kayak babi hutan tapi bukan babi hutan. Singa. Hidungnya panjang. Sabar. Terus warnanya biasanya hitam. Sabar, aku tahu yang namanya tapi gak tahu bang. Gajah ya? Gajah, tapi bentuknya kayak babi. Iya, bentuknya babi apa bang? Babi mancung, Iya, aku tahu tapi gak tahu namanya. Mulutnya kayak aku orang tahu, gini. Tahu. Platipus. Nih, mulutnya kayak orang belum sunat. Iya, aku tahu bang, gue gak tahu namanya. Jawabannya tapir. Oh iya. Oh.
Maafin aku. Gantian. Kok kayak panda? Gantian. Satu, dua, tiga. Nih. Waduh, Mbak. Aku tahu. Buat sholat, ada kolam renang. Bukan. Oh, sorry, gak tahu. Buat sholat, terus suci. Ini ada... Pekah. Bukan. Dia Kristen, anjay. Aku kasih clue. India. Oh ala ya Allah, aku kira adanya apa? Di India. Oh di India, aku juga nggak tahu bang masalahnya. Pokoknya gentengnya lancip-lancip kayak topi. Masjid. Ya, iya lah bang. Pas, jawabannya Taj Mahal. Lagi. Kita susah-susah. Satu, dua, tiga. Kita tempat-tempat. Oh, ini gampang nih. Pohon mahal. Mini, pohon mahal mini. Tau. Pohon mahal. Sayur batu. Lu jangan ngerecokin. Bukan. Udah ngasih tahu salah lagi. Cepetan waktunya jalan. Pohon kecil. Sakura. Bonsai. Oh, disebutin. Ya dia udah nyebutin. Terakhir. Satu, dua. Tukeran. Satu, dua, tiga, nih. Pegang. Itu apa? Makanan Indonesia, manis rasanya. Terus? Bentuknya tuh kayak bolu potong-potong gitu. Telepon. Warnanya. Enggak, warnanya coklat. Coko chip. Manis, biasanya dibuat. Dan itu biasanya makannya per potong. Brownies? Bukan, mirip brownies. Tapi lembek biasanya. Lupil. Asalnya dari Garut. Makanan khas. Gak kelihatan ya bang. Yaudah kita kasih lihat. Nih apa? Lemper ya? Balik lagi. Ini kalau peserta kayak lu semua otak gua berasep. Nah sekarang Bang Deddy okay. Yang ditetap. Apaan jadi gua? Pentilnya copot. Aku gini-gini ya? Ah gitu aja. Sekarang soal berikutnya kita akan main kiri atau kanan. Semuanya baris. Baris di sini. Baris ya. Ini ada A sama B. Oh. Siap. Pilih A sebelah, atau B. Sini, baris-baris, semuanya baris. Pilih A atau B ya. Lihat, A sebelah kanan, B sebelah kiri ya. Hitungan ketiga pindahnya ya, misalnya gini. Apakah A 2 atau B 3? 1 tambah 2. 3. Misalnya 3, lompatnya ke B. 1 tambah 2, 3. Ya, ya. Yang 2 yang mana? 1 tambah 2, kamu 3. Kamu dengerin yang saya omongin. Ya. Oke, konsentrasi. Apakah... Contoh ya, apakah nasi, A nasi, B spaghetti, makanan pokok orang Indonesia. 1, 2, 3. Nasi. Loncat. Nasi. Pilihannya yang gak jelas. Iya loncat ke A, apakah nasi atau spaghetti, makanan pokok orang Indonesia. 1, 2, 3, loncat ke nasi. Harusnya gini kasih soal, terus jawabannya A. Nasi, ya, dan spaghetti gitu baru kita ngerti. Ya udah, siap. Oke. Siap. Oke ya. Loncat ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, langsung loncat. Kota Talas adalah julukan dari kota apa? A, Bogor, B, Sukabumi. 1, 2, 3. Ayo mana, coba. Ini B. Ini A ketua. Aku B. Sukabumi. Karena ngarang. Enggak, menurut feeling. Salah feeling. Benar. Kota Talas itu adalah Bogor. Berarti out. Etis out. Oh yang mana? Iya, yang ini. Oh ini bukan ini. Loh gue kasih kesempatan sekali, lo tadi gak denger. Lu masuk lagi dah. Putar gantian, kamu ke belakang jadi gak dicontek. Nah, Yatis kamu depan, kamu kan tadi kedua. Oh iya. Siap ya. Oh gitu. Apakah A, Cirebon? Atau B, Jakarta? Asal makanan ketoprak. 1, 2, 3.
Jawabannya A, Cirebon. Kompak itu asal dari Cirebon. Kata siapa? Bukannya A tadi Jakarta ya? Kata Google lah. Yang B, Jakarta. Lu udah bener ngotot lagi. Ya, bener. Oh, dia gak percaya mau otaknya sendiri. Yaudah, lagi. Kumpul lagi. Sekarang yang salah out ya. Mundur ke belakang. Iya. Sekarang kamu maju, siap. A sebelah kanan, B sebelah kiri. Jangan ikutin viewer. Apakah A, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Atau B, Jayabaya. Itu apa? Nama kota Jakarta sebelum dinamai Jakarta. Batavia. Apa yang pertama? Sunda Kelapa A, B Jayabaya. Batavia. Enggak ada. Hitung. Pilihannya salah, pilihannya. 1, 2, 3. Lu kemana? Aku tengah-tengah, Bang. Kamu tengah-tengah. Berarti enggak ada jawaban yang benar. Oh, yang benar adalah Sunda Kelapa. Kamu ke belakang. Ulang sekali lagi baru out. Iya. Ya Allah, kagak ada out-outnya. Tadi kagak ada out. Apakah A, Papua? Atau B, Kalimantan? Apakah A, Papua atau B, Kalimantan? Pulau terluas di Indonesia. 1, 2, 3. Apa emang tadi Papua sama Kalimantan? Iya. Gak bisa. Jawaban yang benar adalah Papua. Kamu lagi ke belakang, sini. Kita harus menang untuk di rumah. Sphinx. Apakah A, Yunani, B, Mesir? Sphinx berada di negara. 1, 2, 3. Jawabannya Mesir. Sekarang kamu. Let's go, Esa. Apakah A, Saturnus atau B, Uranus? Saturnus, Uranus. Planet yang memiliki bentuk cincin. 1, 2, 3. Yang mana A-nya? Saturnus benar. Masih bertahan. Kamu lagi ke belakang, kamu ke depan. Pinter ya. Apakah A, Palang Pantun? Atau B, Palang Pintu. Palang Pantun A, Palang Pintu B. Tradisi adu pantun khas Betawi di acara pernikahan. 1, 2, 3. Palang Pintu benar. Soal terakhir. Rebutan. Apakah A, Roma? Atau B, Madrid? Hah? Kolosium berada di kota. 1, 2, 3. Roma. Berarti sama kuat. Hadiahnya dapat emas. Kita akan balik lagi, balik ke podium, balik. Udah. Ini mah game berikutnya. Bang, berarti kita enggak ada. Oke, game berikutnya adalah tebak gerak. Kalian di tebak gerak ini kalian harus menebak gerakan yang akan diperagakan oleh model. Kita panggil India model internasional. Oh my god. Wow. Itu. Ah, saya dilecehkan. Itu pentilnya plak. Hah? Emang sengaja? Oke, kamu akan memperagakan sebuah gerakan. Kamu tebak gerakan apa ini maksud ya? Iya. Yang pertama, iya rebutan. Bunyi ini. Oh iya rebutan. Yang jelas ya bang. Apa? Yang jelas atau satu kata? Sat. Gerakan. Ini satu bisa bisa kata-kata, bisa judul lagu, bisa apa aja ya? Iya. Yang pertama soalnya adalah dua kata. Woi, lagi jelasin. Malah ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Dua kata ya, apa kata yang dimaksud? 1, 2, 3. Mabok. Belum. Dua kata. Kata pertama. Mabok. Satria.
Benar. Apa jawaban lu tadi? Tadi dia bilang Satria Mahathir. Lah. Oh, ini istri pertama, ini istri kedua. Oh. Soal kedua, dua kata. Aduh, agak susah ini ya. Satu, dua, tiga. Kentut. Belum. Apa? Kodok. Gorila. Mencari. Salah. Apa? Dua kata. Enggak, kata-kata aja. Melompat dan melihat. Cari topik. Cabang olahraga. Melompat dan melihat. Lempar tebing. Lompat jauh. Lompat jauh. Apaan tuh? Iya, itu lompat Gibran kok kayak gitu. Harusnya gitu. Tiga kata, ya soal terakhir. Kata pertama. Aduh susah nih. Gajah. Lumba-lumba. Paus. Huh? Belalai. Belalang. Aduh. Gading Martin. Nyabu. Berikutnya. Kata kedua. Nyabu. Belalai, macan. Narkobaan. Gajah mana? Apa sih? Gajah macan. Gajah kecil. Gajah lebar. Gajah pendek malah. Gajah kecil. Gajah kuntet. Gajah diperkosa. Enggak punya anak. Belalai gajah marah. Belalai lemah. Enggak bisa bernapas. Jawabannya adalah anak gajah marah. Ini soal terakhir. 2-1. Oke. Sekarang gak usah pakai soal kata pertama, kata dua, kata ketiga. Oke, okay. Ini berapa kata? Tiga kata. Empat aja. Ini berapa kata, Bang? Cowok gembrot. Binaraga. Binaragawan. Cowok binaragawan ganteng. Binaraga kribo. Binaragawan. Binaragawan dipanggil Tuhan. Pocong binaragawan kena stroke. Binaragawan jadi pocong. Binaragawan cogil. Binaragawan mati kesetrum. Binaragawan dikejar pocong. Binaragawan kerasukan pocong. Pemenangnya adalah Fior dan Eca. Selamat. Coblos saya. Nih, kamu mendapatkan uang tunai 500 juta rupiah. Kalian mau dapat serangan fajar? Ini ada. Satu. Kamu udah dapat uangnya? Iya. Kita ambil. Sekarang uang ini semuanya jadi milik kita. Iya. Karena kamu. Ketawa curang, licik. Ulang, ketawa puas, ketawa licik. Ketawa penjahat. Uang ini kita ambil. Kok lu yang ketawa sih? Oh iya. Lu gak usah ketawa, kan ini uang lu yang diambil. Ini uang lu diambil. Ngaco. Mau saldo kamu nambah terus setiap detik? Cukup top up dan lock saldo NanoFest kamu untuk dapatkan return sampai dengan 7% net per tahun. Sesuai skema return di bawah ini. Cobain yuk.
terakhir kita. Kasih tepuk tangan Infamous. Hey. Aduh, aku stres banget nih. Ketis ngutang tapi gak bayar-bayar. Oh. Kamu stres, aku mau bahagia. Akhirnya bisa satu frame lagi sama kamu. Tapi kalau bisa bahagia ketemu aku, kenapa kemarin 2 episode gak ada? Karena ada tuh. Karena ada tugas negara, aku harus melakukan hal-hal yang memang aku harus lakukan saat itu. Kan buat masa depan kamu juga. Ya udah kalau gitu kamu coba gombalin aku deh. Kan udah lama aku gak digombalin. Kamu minta aku gombalin kamu. Ya. Aku gak akan pernah bisa, Eca. Kenapa? Karena seandainya semua kata cinta yang ada di muka bumi ini dikumpulin jadi satu semua kata cinta dari semua negara, itu masih kurang untuk mewakili perasaan aku ke kamu. Jadi aku mau digombalin tapi lihat dari komen live. Komen boleh gak? Ya Allah, repot banget. Segala gombalin temanya nentuin. Ya kan jago. Apa? Oh ini coba, katanya disuruh coba bikin gombal. Kan sekarang sibuk berpolitik nih. Politik? Bikin gombal dari paslon nomor 1, 2, 3. Dari nomor 1, 2, 3. Iya. Eca, kamu jangan pernah raguin aku. Karena kamu adalah satu-satunya buat aku. Aku gak akan pernah ngeduain kamu. Okay. Dan 3 itu adalah jumlah aku, kamu, dan Selasa sayang kita. Iya. Udah lah. Ini serius gak sih? Serius. Aku mah serius. Kamu serius gak sama aku? Aduh. Aku tuh beneran sering kangen sama kamu loh, Ca. Kalau kamu kangen gak sih sama aku? Gimana uangnya? Gimana ini Ketis ngutang gak bayar-bayar sama aku? Ah si Ketis mah emang udah kebanyakan utang. Ini adalah hasil kejahatan kita. Kemarin kita udah merampok si Ibu Fior yang orang kaya itu. Dia tuh kaya banget, spion miring aja bawa ke dealer sama dia. Karena spion miring doang tinggal digituin doang. Ini adalah hasil kejahatan kita. Akan kita bagi-bagi. Hai. Bagian aku. Tenang. Kita honor, uang bang. Sampah si Ketis datang. Oh, iya. Kita honor, bang. Oke, sesuai kejahatan kita sudah berhasil kemarin menipu Ibu Fior, orang yang kaya raya. Yang sekarang orangnya udah pulang, baru aja pamit. Harus dibacari. Iya, karena di semen ini dia gak ada. Iya. Katanya mau ada konten hari ini. Iya, iya. Sama siapa? Hah? Posesif banget. Lo enggak nanya. Kita bagi rata ya. Oke. Okay. Kamu utangnya berapa? Utang kamu punya utang langsung mau dipotong sama dia ya. 500 ribu nih jatuhnya Ketis. Ini utangnya Ketis. Kamu kemarin utang sama aku 10 juta ya. Enggak ada. Aku udah kasih ke dia. Yang buat perawatan. Ya itu enggak utang, itu kan emang bayaran aku. Enggak, itu jatuhnya tetap kas. Bon lah. Enak aja. Bayaran dia. Bayaran emang kamu ngapain? Berarti dia diam-diam order dia. Ini outfit aku udah kayak selingkuhan bos tau gak sih? Iya, iya, iya. Iya lagi. 10 juta bener? Iya. Kemarin kamu buat aku perawatan gara-gara abis mengebegal motor. Nah, enggak, itu tetap itu mau utang di dihitungnya utang. Ya nih baru nih kamu 300. Tapi dia lo masih di bawah umur. Kamu umur berapa sih? Thank you. Aku 17. Kamu mau sama om kayak gini? Ini kamu. Ada apa nih hangout Buffalo di sini? Wow. Hangout Buffalo. Kumpul kebo. Oh, kumpul. Iya, iya. Ini uang siapa? Ini apa bagi-bagi duit ini? Ini Pak, ini kita cuman mau. Saya dengar ada utang-utang dari luar. Enggak, ini oh, utang. Utang. Keuntungan kafe kok. Ya, kita lagi bagi-bagi dividen. Iya, apa itu dividen? Bang. Biar Soekarno senyum. Ya memang. Ya, emang. Senyumin balik. Ini saya kebetulan ada banyak uang, saya mau sosialisasi uang palsu. Wah. Karena sekarang lagi banyak banget menyebar uang palsu. Uang mainan. Wah, palsu-palsu itu, Pak. Palsu nih berarti. Palsu. Lah, ini uang main, ini palsu dong. Palsu ini, tuh. Nggak bisa di... Wah, oh, diraba malah dia. Mabuk kamu Rim. Kan gitu. Diraba enggak bisa. Oh, kan harusnya kan dilihat diraba di Kerawang. Goyang dong. Jadi ini uang, coba ini Pak, ini Pak, yang ini Pak. Lihat, lihat. Ini palsu semua. Tuh. Iya, gimana dong? Palsu semua.
Wah, semuanya palsu. Palsu ini. Karena yang asli cuma rasa sayang aku ke kamu. Enak juga gombal-gombal gitu ya. Tapi Echa ada Instagram? Ada. Boleh aku follow ya? Boleh. Karena cuma di situ love dari aku kamu terima. Echa, kamu kok selalu dapat love dari om-om sih? Dari om? Iya, iya. Aku bukan om-om. Bukan, aku tante-tante. Jadi, semua ini uang palsu, Pak? Palsu, Pak! Ya. Tidak! Gak apa-apa.